kepada kalian semoga selamat datang kembali di konten-konten apa ini. Oke, kita kembali lagi di game. Gimana kepada kalian semua ya guys? Gua agak bingung nih hari ini mau upload apa gitu. Tapi daripada kosong, aing punya ide. By the way, nih konten kemarin trending 6 like 50.000. Konten kemarin gue nanya kalian guys, ya lomba apa hari ini? Ada yang komen, tahun ini lombanya bukan kayak biasanya bang, tahun ini lombanya adalah bertahan hidup. Jangan komentar begini weh, tidur gue hilang. Ya langsung aja kita masuk ke TikTok. Nih agak meresahkan seharian ini dari tadi malam MPP gue beginian. Kenapa gue jadiin konten aja ya? Kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Pantat ini di rogo-rogo. Let's go! Saya punya mobil. Entar dulu nih, ini kenapa baru mulai sudah yang gelap-gelap? Tolong. Pada suatu hari ada seorang Tarzan yang mencoba ingin membantai para player-player ngendok di Free Fire. Dan ia pun langsung naik gantungan untuk mencari player ngendok, lalu ia pun menemukan player ngendok dan ia mengkenalkan satu player dan alangkan malang nasib temannya yang tolong kena end player ngendok tersebut. Gini ya nih dari tadi nih Google entok kesis. Lalu ia langsung membunuh player yang main teman tolongnya itu. Ia pun terjebak di pertempuran yang bang. Ia nembak gak kena-kena dan dia terkenok down oleh senjata jahan bang. Double factor laknatan. Aduh, mampus lo jidan ngedit awa-awa lo. Pada suatu masa ada seorang pria yang sangat tampan dan pemberani yang ingin membantai para bocil-bocil. Gak yang bilang lo tampan dan pemberani sokap. Songong. Ia melihat temannya yang dibunuh bocil jahat dan langsung samperin bocil yang membunuh temannya dan alangkah malang bocil lak tersebut yang mau ngeloting harus terkenok dan mati di tangan orang ganteng dan tersebut. Yang lebih malang lagi nasib orang ganteng tersebut yang mati gara-gara orang yang menggunakan skill kronobat anjir bang di sunset anak hat bota. Pada suatu tadi terlalu sama apa lagi cok, sumpah cok gitu semua videonya. Di mata orang lain benda ini hanyalah pentil muser yang tidak berguna, tetapi di mataku benda ini sangat berguna untuk membantu teman looting agar lebih cepat. Di suatu hari teman gua yang begol ini mencoba end musuh dan langsung looting. Karena saya teman yang baik penyabar soleh tampan dan idaman, saya melempar dia flash granade agar looting dia lebih cepat. Bukan lootingnya jadi lebih cepat, darahnya cepat habis. Terlihat sekali bukan aura wajah yang sangat bahagia dari teman. Kak coba lihat dulu, bahagianya di mana? Di mata player FF game burik yang bucin ini adalah romantis so sweet sekali, tapi di mata saya ini naj** tralala haram momuntah jijik sekali liatnya gak guna bang stress out gom beleg tol virtual so keras. Virtual so keras. Pacaran kok sama karakter FF, bucin-bucin tai anj**. Aduh, jangan kuat gue. Lihatlah player ini entah apa yang dia pikirkan. Dia bingung mencari satu player lagi. Padahal player satu lagi asik jongkok di bawah air menunggu keajaiban siapa tahu bisa buyai. Oke, zona udah mulai menyusut dan dia masih kebingungan mencari satu lagi. Mau tidak mau player ngendok ini harus masuk zona. Yahahaha, akhirnya ketahuan dasar. Apa sih ya hehehe? Tertol gak jadi buyai. Di suatu hari tanpa sengaja kita ber kok nyanyi? Kok malah nyanyi? Pulang-pulang. Di suatu hari ada seorang pria dengan topi dan masker menutupi mukanya seperti maling. Dia menuju bukan maling. Kenok beban enggak ada akhlak, tapi sebenarnya dia jago. Cuman dia lagi noob aja. Tak berselang lama, setelah di revive temannya yang katanya beban itu, si pemuda ganteng yang berpenampilan maling somai ini pun pergi mencari mobil untuk berjalan-jalan mengelilingi map bermuda ini. Setelah beberapa lama mengelilingi map ini, sampai bosan pengen keluar dari game ini. Ternyata, kata teman si pemuda berpenampilan maling ini di depan mereka. Nggak kasih tahu gua gitu pemuda berpenampilan maling tuh yang gimana? Gak ada peperangan yang tak dapat dihindari oleh siapapun, kecuali pemuda ganteng yang keren ini. Si pemuda ini pun langsung menuju ke TKP, tanpa ingin menghabiskan tenaga untuk turun dari mobil si pemuda ini menabrak para binatang-binatang yang berkeliaran di situ. Seketika mereka pun terbang dengan bebas di udara, lalu tersungkur, terjungkal, terlempar, terseret, terpelekok. Waduh!
Di mata orang lain ini adalah skill yang bisa digunakan sendirian dan tidak ditembak saat naik motor. Tetapi di mataku skill ini bisa dibuat berdua boncengan dan bisa buat mengantar teman ke lobi. Waduh, tahu banget gue nih. Di suatu hari teman gue yang polos beku dan tolol ini mau ikut naik motor dan cari musuh. Karena saya teman yang sangat baik, perhatian soleh, tampan dan idaman, saya menyuruh dia agar tidak turun dari motor dengan alasan saya memakai skill bisa. Ya. Ya yang enggak ketembak lu, temen lu kan balik lobi. Ah, tahu lu aduh. Pakai kar di kena aja ya. Apa sih? Punya akun server luar, woi Mystery Shop dong. Dari kemarin nih kenapa isinya Mystery Shop? Diam. Santai ya. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya biar bisa borong-borong di Mystery Shop, santai. Rizal Muk hadir memberikan solusi seperti biasanya. Jadi karena hari ini pas banget lagi ada event TikTok Hari Merdeka, guys ya. Pas banget hari kemerdekaan, TikTok lagi bagi-bagi bonus buat kalian semuanya. Gimana caranya bang? Nanya mulu. Teman, simpel banget caranya. Kalian cukup masuk ke profil TikTok atau di bagian halaman depan FYP. Habis itu di bagian atas akan ada tombol RT. Kalian tinggal klik dan nanti akan dibawa langsung masuk ke halaman ini. Simpelnya kalian cukup invite, undang teman, keluarga, grup WhatsApp keluarga, siapapun bisa kalian invite guys ya. Dan ini bisa limit sampai 2000 user per harinya. Jangan lupa juga untuk pakaiin kode promo seperti yang kalian lihat sekarang. Ini adalah kode promo, kalian juga bisa pakai kode promo gua BZK9E497XWVY. Cukup pakai link yang gua kasih, terus masukin kode promo ini. Simple, gampang, no ribet-ribet. Nah, seperti yang kalian lihat juga guys ya, undang 5 teman untuk mendapatkan 750.000. Jadi mekanismenya ketika teman kalian menggunakan kode referral kalian, kalian akan mendapatkan 4.000. Ketika teman kalian nonton selama 30 menit, kalian juga akan mendapatkan bonus 2.000. Dan kalau sampai nontonnya itu 30 menit tapi sampai 7 hari, kalian akan mendapatkan lagi bonus 3.000. Dan gokil lagi kalau teman kalian tuh nonton TikTok, pakai TikTok 30 menit setiap harinya selama 14 hari, kalian akan mendapatkan full 141.000. Gue sendiri adalah termasuk user yang aktif karena gue sendiri punya total undangan tuh 443. Terus nanti mana caranya nyari undangan? Santai, nanya mulu. Teman, seperti yang kalian lihat di sini ada 1.240.000 poin dan ini kalau ditarik menjadi rupiah itu sama dengan 124.000. Sekarang gue bakal coba tarik 124.000-nya. Simpel banget caranya, kalian juga klik kayak tarik. Abis itu kalian akan melihat di sini dan ada nominal yang bisa kalian pilih. By the way, ini juga sudah bisa kalian tarik di Dana maupun di bank lokal. Simpel banget, tinggal klik pilih metode penarikannya dan terakhir kalian cukup konfirmasi. Kalian tinggal tunggu 1-3 hari kerja. Simpel, no ribet-ribet, bisa buat tambahan kalian dan juga bisa dipakai buat Mystery Shop. Yes. Tunggu apa lagi, langsung aja kalian download, cobain sekarang juga. Linknya gue taruh di description di bawah. Jangan lupa juga pakai kode referral yang udah gue kasih. Pada suatu hari turunlah sebuah monster ke Bermuda. Ia ingin memangsa kepala rakyat yang ada di Bermuda buat santapan malam hari. Dan monster ini melihat lontong ini sedang mencari makan. Hehe, kok begitu? Ini gue gelisah lah, bagaimana? Mangsa buat kenikmatan duniawi. Monster ini sudah puas melihat orang baku hantam di kasur. Ia langsung maju untuk melawan 4 orang top. Tapi alangkah sialnya, monster ini malah tekan pengaturan goblok anjing. Haram, untungnya monster ini masih bisa hidup walau ditembak dengan peluru panas. Kesialan monster itu belum sampai di sini, ia malah kena granat goblok bangsa dan jahan bau tanah. Ada nih kasih editor gue, cowok, ditoksik banget anjir. Pada malam hari ada dua orang pemuda sedang main cerhep pun bersama kawan pemuda tersebut dan di babak ketiga ada anak laki bang anjir haram ini tidak terima kekalahannya naas. Anak kampung ini main spam granat as dan di sini pemuda tersebut mendapatkan satu teman dari anak kampung tersebut dan di sini pemuda. Cowok ini nggak bagus loh, ini begini nian. Pemuda tersebut masuk ke rumah naas, pemuda ini tidak jadi masuk karena pemuda ini melihat banyaknya biji-biji yang meledak di depan pemuda ini. Alhasil pemuda ini menggunakan IQ-nya yang sangat jenius ini dan pemuda ini menjebak anak binatang dia tolong idiotis ini dengan memasang gluaal di atas tersebut. Alhasil pemuda tersebut berhasil menjebak anak idiot tersebut. Alhasil anak tersebut mati konyol. Mampus lulak karma spam granat makan tuh granat biar.
Guys, kemungkinan jangan ditiru lah ya. Tolong ini mah. Pada zaman dulu di suatu map bermuda, ada segerombolan manusia ikan jadi-jadian yang haus akan kepala bocil-bocil Free Fire. Dan mereka pun langsung berkeliaran mencari para bocil Free Fire menggunakan mobil yang sangat butut. Dan alangkah malang nasib mereka terkenok down oleh bocah yang menggunakan senjata VSS Ngen Ujah 6 babi anjing bang anak haram. Waduh. Pada suatu hari lahirlah sebuah monster ke map bermuda dan ingin membantai semua orang yang ada di map bermuda. Waduh, jagoan bermuda. Dan ia berkeliling menggunakan mobil butut. Lalu ia melihat dua bocil tolol baku hantam tanpa basa-basi monster ini langsung tabrak tanpa belas kasihan sedikit pun. Ia langsung melanjutkan pertempuran dengan orang tolol satu ini dan ia tiba-tiba terkejut melihat skill aneh bang anjing gajah jahana bawah tanah. Pada suatu hari lahir. Aduh. Di suatu hari, ada pemuda yang sedang melawan satu skuad. Dia mampu meratakannya. Namun di sisi lain, ada anak lonceng bahas bau tanah naik motor dan sangat menyebalkan. Di mata orang lain, ini hanyalah seekor kera. Tapi di mata anak Epep, ini adalah skill babi haram set bau idiot bau tanah jahat. Aku gak bisa komentar aku coy, yang begini jangan ditiru ya dikit-dikit. Mau lihat cewek autis, gila, anak haram, gak normal, tolol dan bau tanah. Inilah beberapa contohnya, jangan di skip. Kok gitu? Bisa-bisanya gue jatuh. Hey sadari, ini cuma game break. Udah nih guys ya, kebanyakan main EPP gitu, kelamaan di rumah lu, kagak keluar-keluar, kagak interaksi sama orang lu. Jatuh cinta sama karakter EPP, autis. Apalagi yang baca ini. Ini akal sehatnya udah gak dipakai nih. Bisa dibungkus ya. Nah, kasihan nih yang lagi nonton tuh, kasihan gitu. Kalian semua gagal jadi manusia, jadilah karakter EPP dan berbaju hitam gitu. Yang damage-nya tuh luar biasa. Stress. Oke guys, mungkin itu aja untuk video hari ini. Aduh nih banyak banget yang gak bisa ditiru guys ya. Kalian jangan ikut-ikutan deh begituan. Tapi kalau buat seru-seruan ya silahkan lah ya. Tapi gak boleh toksik sama sembarangan. Lu sama anak tongkrongan lu doang ya. Jangan sama orang tua sembarangan lu. Guys, itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow Instagram, TikTok, dan Facebook. Semua linknya gue taruh di description di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat terus kalian semuanya. Fuck you. Thank you.